sate kambing, menjadi salah satu ciri khas pada perayaan Idul Adha. Karena biasanya di setiap rumah warga pasti terlihat kegiatan membakar sate dari daging kurban yang diterimanya. Berikut ini, kami berikan tips atau cara membuat sate kambing bumbu kecap untuk dinikmati saat Idul Adha. Mudah-mudahan, sate kambing kecap buatan sendiri tak kalah dengan sate buatan rumah makan ternama. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyiapkan resep sate kambing bumbu kecap dan langkah-langkah cara membuatnya. Bahan-bahan: 500 gram daging kambing, potong sesuai selera. 3 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan minyak sayur. Beberapa tusuk sate. Bumbu halus. 5 buah bawang merah. 3 siung bawang putih. 2 butir kemiri. 1 sendok teh ketumbar. 1/2 sendok teh merica. 1 sendok teh garam. Lengkap. Irisan bawang merah. Sambal cabai rawit. Nasi hangat. Cara membuat sate kambing bumbu kecap. 1. Campur kecap, minyak sayur dan bumbu halus hingga rata. 2. Lumuri daging kambing dengan bumbu tersebut. Remas-remas sebentar dan diamkan selama 30 menit hingga 1 jam. 3. Tusuk daging pada tusukan sate. 4. Bakar sate di atas arang atau pemanggang, bolak-balik dan sesekali oles dengan sisa bumbu. 5. Setelah matang, angkat sate. 6. Tuangkan kecap manis di atas sate kambing yang sudah matang. 7. Sajikan sate kambing bumbu kecap dengan nasi hangat, irisan bawang merah dan sambal cabai rawit. Selamat mencoba dan menikmati sate kambing bumbu kecap buatan sendiri.